Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman. Nah ini saya dari depan villa teman-teman ya, dari depan villa biru yang ada di daerah Songgoriti teman-teman ya. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman. Ini pagi hari, waktu menunjukkan pukul masih pukul 5:30 pagi teman-teman. Nah ini ono apa abang-abang tukang sayur. Parkirannya seperti ini teman-teman ya. Ini sebelah kiri parkir mobil. Nah coba kita masuk teman-teman ya. Kita masuk ke dalam. Nah untuk parkir motor tuh lewat sini teman-teman. Lewat sini, nah ini ada gerbangnya. Jadi kalau malam itu motornya dimasukin kemudian gerbangnya ditutup. Jadi aman teman-teman. Nah ini ya banyak. Nah ini motor saya juga saya parkir sini. Oh ada Vespa juga. Nah ini parkir mobilnya teman-teman ya. Ini langsung posisi villanya ini langsung di depan jalan besar ya teman-teman. Jadi bis pun bisa lewat jalan ini, bisa diakses. Tapi ini kan maksimal juga buat mobil ya teman-teman ya. Nah ini kita naik ke atas. Oke kita naik ke atas teman-teman. Tangganya ya. Ini kamar saya ini kebetulan di lantai 2 teman-teman ya. Nah ini kamar A. Nah itu ada air panasnya juga teman-teman. Saya di kamar yang B ini teman-teman ya. Kamar yang B ya. Coba habis ini kita masuk teman-teman ya. Kita explore dalamnya seperti apa. Oke. Jadi ini saya di lantai 2 teman-teman. Lantai 2 kamarnya nomor B ya, B. Oke teman-teman, kita buka ya. Gimana dalamnya teman-teman? It kerasnya seperti ini teman-teman ya. Ini langsung ada kamar mandinya. Begitu masuk, cep langsung kamar mandi teman-teman. Nah, kita cek kamar mandinya dulu teman-teman ya. Nah, kamar mandinya seperti ini teman-teman ya. Ini WC-nya pakai WC duduk teman-teman. Ada showernya juga. Kemudian ini ada apa namanya? Tempat buat mandi. Dan ini ya kalau menurut saya sih kamar mandinya enggak terlalu besar ya teman-teman, tapi ya untuk dengan harga 200.000 ya guys. Ya fasilitas seperti inilah yang kita dapatkan teman-teman. Dan ini juga ada ini ya. Sebentar, mana nih? Mana. Nah, ini teman-teman gantungan apa? Gantungan baju ya. Gantungan baju. Juga bisa mandi di sini, bak buat mandi. Ada shower, ada air panas, ada tempat sabun, tempat sabun ya ini ya. Dan kita beralih ke sini. Ini juga ada anduknya teman-teman, ada anduk ya. Anduknya 2 buah teman-teman. Anduknya 2 buah. Nah kita lihat spring bednya seperti apa. Nah layoutnya seperti ini teman-teman ya. Spring bednya seperti ini. 2 bantal, 1 bantal guling, ada 1 selimut. Dan itu sebelah sana juga ada apa gordennya juga teman-teman. Nah, ini pintu ke arah balkon teman-teman. Nanti kita lihat balkonnya seperti apa ya. Nah, ini plafonnya seperti ini teman-teman ya. Ini lampu, plafonnya seperti ini. Kemudian ini ada lukisan juga teman-teman ya. Ada lukisan juga. Jadi saya coba review sedetail mungkin teman-teman, biar kalian ada gambaran kalau kalian nginep di villa biru ini teman-teman, yang ada di daerah Songgoriti, Kota Batu Malang. Nah, ini pintu keluar tadi teman-teman. Nah, ini juga dikasih apa namanya? Apa ini namanya? Apa, Dek? Dispenser. Ya Tuhan, lupa saya. Ada dikasih dispenser teman-teman. Tapi ini nggak ada galonnya ya, nggak ada air galonnya. Cuman di atas ini ada apa? Buat manaskan airnya juga. Ini juga ada meja, meja kecil teman-teman. Terus kita lihat keramiknya. Ini keramik teman-teman ya, keramik ukuran 40x40 kurang lebih. Jadi masih belum granit teman-teman, masih keramik biasa. Angkat deh, apa deh? Ini juga ada sofanya teman-teman, ada sofa. Kemudian ini ada apa namanya, televisi ya. Televisinya kurang lebih saya lihat ini ukuran 27 inci kayaknya, kalau enggak 25 inci. Ini ada meja kecil tadi, ada sofa teman-teman. Kemudian ini udah menu ya, kalian bisa lihat ya. Ini menu-menu teman-teman, jadi kita bisa telepon kemudian nanti makanannya diantar ke sini, kita bayar di kamar ya. Nah, makanan minuman juga ada. Dan ini saya dikasih kartu nama teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan ke kalian ya. Ini saya dikasih kartu nama Villa Biru Agung. Ada nomor teleponnya, jadi kalau misalkan kita butuh apa bisa ditelepon ke sini teman-teman.
Jadi ini beda dengan villa yang saya review kapan hari teman-teman yang di Senggoriti ya, yang harganya 125.000. Ini ada agak sedikit mahal teman-teman, 200.000. Dan ini juga ada cermin ya, ada cermin teman-teman. Nah, saya videokan dari sini teman-teman ya. Nah, kurang lebih kondisinya seperti ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini ya. Nah, kamarnya seperti ini teman-teman, ini kamar mandinya, ini sofanya. Nah, sekarang kita ke balkon teman-teman. Balkonnya juga cukup sederhana teman-teman, ini ada kuncinya ya, ada kuncinya, kita buka dulu. Es kok keras sih piye. Nah, set, kita buka balkon teman-teman. Jadi pas kita buka balkon itu ya pemandangannya seperti ini teman-teman. Jadi nggak ada view yang istimewa ya. Mungkin view yang bagusnya dari lantai 3 teman-teman tadi ya, yang sudah saya video. Ya balkonnya biasa teman-teman, seperti ini ya. Dengan harga 200.000 apa yang kita dapat ya wis. Ya seperti inilah teman-teman. Nah, cuman ini ada di balkonnya ada kursi 2, kemudian ada meja 1. Kursinya juga dari plastik. Ini ada helm saya teman-teman. Nah, ini langsung jalan ya, jalan ke sana, jalan ke sana, jalan ke sana juga bisa teman-teman. Ke kiri itu ke para layang bisa langsung naik. Pokoknya lingkungannya ini lingkungan apa, perumahan teman-teman ya, lingkungan perumahan gitulah. Nah, jadi hampir 90% teman-teman di Senggoriti ini semua rumah-rumahnya dijadikan homestay, jadikan villa. Kita masuk kamar lagi teman-teman. Seret ya, seperti ini ya kurang lebih ya kamarnya ya. Dengan harga 200.000 teman-teman, kalau pakai air panas, kalau pakai nggak pakai air panas, air biasa itu 150. Tapi ya dingin teman-teman, dingin sekali di sini. Oke teman-teman, ini saya dari lantai 3 ya teman-teman. Nah, dari lantai 3 dari villa biru teman-teman di daerah Senggoriti ya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Nah, Senggoriti ya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ya seperti apa, permukiman warga gitu teman-teman. Tapi 90% di sini dijadikan apa, homestay, kemudian villa gitu teman-teman ya. Nah, ini saya dari lantai 3 teman-teman. Kelihatan ya pemandangannya keren teman-teman di sana tuh. Sebenarnya di sana itu ada jalan teman-teman. Nah, itu kalau kalian perhatikan kecil ya. Nah, itu tuh, itu ada jalan teman-teman. Ada jalan ke sana. Nah, jalan ke sana teman-teman itu ke arah ke Kediri, kemudian ke Jombang itu bisa teman-teman. Nah, dari lantai 3, dari lantai 3 villa biru. Nah, saya nginepnya di ini teman-teman ya, di lantai 2 teman-teman, di lantai 2 saya. Oke teman-teman ya, ini saya dari lantai 3 teman-teman ya. Dari lantai 3 kondisinya seperti ini, kita bisa lihat rumah-rumah teman-teman ya. Nah, itu di bawah jalan rayanya itu kelihatan ada klub motor ini ya, motor trail juga teman-teman, ada KLX, ada CRF. Nah, kondisinya seperti ini. Ini pagi hari teman-teman, waktu menunjukkan pukul 6 ya, kurang lebih pukul 6. Nah, itu ada bis juga teman-teman. Jadi jalan ini, villa biru ini bisa diakses motor, mobil, bahkan bis juga bisa masuk teman-teman ya. Itu kemudian saya lihat itu ada rombongan teman-teman, satu bus ya, satu bus nginep di villa yang sebelah ini. Nah, itu yang saya tunjuk itu para layang teman-teman, para layang ya. Kalau sekitar jam-jam 8 itu pasti sudah ada yang main terjun payung biasanya, pasti dari sini kelihatan teman-teman. Jadi viewnya yang nggak terlalu istimewa, tapi ya seperti ini teman-teman ya, standar ya. Tapi ini bisa jadi referensi kalau kalian mau cari villa dengan harga budget ya, dengan harga yang murah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini ya video kita tentang review villa biru yang ada di daerah Senggoriti, Kota Batu teman-teman. Apabila kalian suka dengan video ini, monggo di subscribe. Saya doakan kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Oke, selamat berakhir pekan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.